السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي وفقنا لقيام ليلة التاسع والعشرين من رمضان إيمانا واحتسابا ثم نواصل الصيام في اليوم التاسع والعشرين إيمانا واحتسابا ثم نتحلق حول كتاب الله إيمانا واحتسابا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه النشور إخوان أخوات صائمين صائمات معتكفين معتكفات واقفين واقفات yang dimulia Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, sampailah kita kepada detik-detik yang kita terpaksa membuat suatu perasaan dengan perpisahan Ramadan, sekiranya nanti dapat datanya Syawal pada malam nanti, na'udzubillahi, daripada kita tidak bersungguh dalam memenuhi Ramadan, khususnya pada detik-detik akhir yang merupakan detik-detik keemasan yang akan meninggal kita, detik yang amalannya adalah berganda-ganda ni, detik yang pintu syurga terbuka, detik-detik yang pintu neraka tertutup, detik-detik yang syaitan digergaskan, detik-detik yang Allah Ta'ala sedang memberi suatu keistimewaan kepada hambanya. Naklah kita minta supaya akhir Ramadan kita akhirul qabul wal barakah, akhir yang diterima. Kita selalu ingat kepada auzubillahi minasyaitanir rajim walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. La ilaha illallah. Orang-orang mukmin yang Allah Ta'ala sebut sebagai ahli syurga tu, iaitu orang-orang yang apabila dia buat datang sesuatu amalan, salat baik, zakat baik, baca Quran baik, wa qulubuhum wajilatun, hati mereka tu gementar, gedebar, kata hati senih dia buat tu, wasa intikah dia ni wasa senih, tidak, dia masih lagi qulubuhum wajilatun, hati dia duduk malu kepada Allah, perbuatan dia ni tak betul setara mana ke, perbuatan dia ni dalam keadaan lalai setara mana ke, sebab dia kira kata segala amalan dia tu
dia nak klik pergi jumpa dengan Allah melalui amalan dia tu. Annahum ila rabbihim raji'un, sesungguhnya mereka itu raji'una ila rabbihim, akan klik jumpa dengan Tuhan mereka itu dengan amalan yang dikira mudah-mudahan diterimalah, tetapi bukan hati senih sangat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kuasa tidak terima amalan kita. Tetapi kata dia janji ke belah tu lah, ya, dia nak terima amalan kita. Inna Allah la yaqbalu illa tayyiba. Pak kita berasa kata kita wak molek dah, sungguhnya Allah Ta'ala tidak terima amalan mereka benda baik, ya. Pak kita berasa kata kita wak molek dah, semaya molek, puasa molek, etikah pun molek, ada sikit sebanyak kita minta tak mahu Tuhan, wa tammim taqsirana ya Allah, naklah kamu tu cara uya dimolek lah bagi hak kami taksir tu ya Allah. Itu selalunya kita doa balah tu, nah, supaya kita tu benar-benar berasa kata balik terima lebih banyak balik pada balik tak terima. Tapi hati itu wajilatun. Wajilah ni makna ketah hala kemalu, dia panggil. Wajilah ni ketah hala kemalu. Nah, kerana Allah Ta'ala yang cukup sempurna, subhanallah, tidak kekurangan sikit abuk ni, kita hala amalan kita yang serba kekurangan ni, wasa malu ke dia? Samalu pada Allah Ta'ala. Amalan kita serba kekurangan, Allah Ta'ala serba kesempurnaan. Subhanallah, Maha suci Allah dari segala kekurangan yang ada pada amalan kita. Tuhan tak ada berhati. Maha suci Allah daripada segala kekurangan yang ada pada amalan kita. Ya Allah, kamu jadi kami dalam bentuk yang beginilah. Hakadha. Nah, nahnu ibaduka ya Allah, begitulah kami hambamu ya Allah. Nah, adalah sekadaning hadza huwal juhd, inilah usaha kami, mari lole gini ya, ya Allah, tak ada belah mana sekali kalau nak banding dengan hambamu hok kuat-kuat beribadat, kuat-kuat semaya aci burung mecak atas kepala duk kata katia berapa kerana terlalu kuat dia semaya lama berdiri tu aci burung wasa tak bukan orang. Begitu demo, sungguh demo kita ni Allah lolek gitu ya. Tapi alhamdulillah lebih baik daripada hak tak ada walah ni. Kita usaha habis usaha untuk nak tahari Lailatul Qadri ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nak mencari kelebihan Lailatul Qadar secara turut perjalanan Nabi. Ya Allah, Nabi membuatlah anak, wilah taufik kepada aku atau kepada kami untuk buat supa Nabi-Mu ya Allah. Karena kami kasih kepada Mu, kasih kepada Nabi-Mu, kasih kepada diri kami untuk nak jadi boleh duduk dengan Nabi-Mu. Nah, nak jadi berjiwa dengan Nabi. Kita lah syurga ni minta sama Allah, ini as'alukal firdaus. Tempat Nabi kot tu, kita minta tempat Nabi. Kita minta tempat Nabi. Jangan minta bawah-bawah. Nabi kata apabila kamu minta syurga, fas'alul firdaus, maka hendaklah kamu minta firdaus. Nabi kena ke fa'ita nak duduk kita Nabi ni. Dia duduk situ lah puak dia. Dia al-firdausul a'la lagi. Kita duduk di firdaus tak apa, duduk dalam kategori firdaus tak apa dah. Nah, firdaus ada banyak tingkat pula. Oleh itu maka Nabi pesan tu sebagai menggambarkan kasih mesra dia dengan umat dia. Hei umatku, apabila kamu tu minta syurga, taklah kamu minta firdaus, boleh duduk sekali dengan aku, aku nak duduk denganmu. Nabi bercita-cita untuk jumpa dengan kita. Ya laita ara ikhwani yata. Mudah-mudahan aku boleh tengok saudaraku. Sahabat kata, ala nahnu ikhwanuka, adakah kami ni bukan saudaramu lagi? Hei
wahai Nabi, hey Rasulullah. Dia kata, nah, la bala mung ni saudara aku, tapi mung ni martabak sahabatku lah. Saudara serta anta akhi wasahibi. Mung ni adalah saudara aku dan sahabatku dah. Hak aku nak tengok, hak kata aku nak tengok saudara aku ni, orang yang mari lepas pada aku mati ni, orang yang beriman kepada aku, dia panggil saudara aku. Maka kita ni adalah ikhwanur rasul. Kita ni adalah ikhwanur rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara rasul kita ni sallallahu, sebab itulah dia kata apabila kita ni minta firdaus, minta syurga, minta firdaus lah, duduk sekali kat tepi aku. Ah, begitulah kasih mesra dia. Dia tak boleh duduk sekali lah dunia ni, ya pak, dia kena mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena mati juga, dia tak boleh duduk dengan kita. Kalau dia ada, dia duduk kat masjid gini ni. Kalau dia ada sallallahu alaihi wasallam duduk kali masjid, betulah kita rasa nak buat masjid, ingat ke dia. Masjid di Madinah salam, insyaAllah masjid Madinah, pak Nabi duduk semaya. Nah, sebab tu saya minta ambil benda zahir, lepas tu ambil mihrak yasa tak situ. Sebenarnya ingat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mihrak Nabi semaya di tempat tu Nabi semaya. Ya Allah, berilah benda tu kepada masjid kami di Petaning. Benda ni belum ada di tempat lain menurut saya tahu sejarah. Nah, maka insyaAllah ta'ala doa tahun tiga puasa tak apa, puasa sekali lagi tak, puasa sekali lagi insyaAllah boleh itikaf dan numpah kita. Kalau siapa mau panjang, kalau saya pun mau panjang insyaAllah, itikaf di masjid. Nah, Darul Ahmadiyatus Salam kita insyaAllah ta'ala, saya nung terlalu banyak ribu orang tak pakat dengan itikaf situ tahun pertama ni, insyaAllah tiga tahun lagi lah. Nah, karena dia masa dia bina tiga tahun, doa kepada Allah Ta'ala, jangan ada halangan gapa-gapa, jangan ada apa-apa halangan ya Allah untuk aku teruskan apa dia kegiatan untuk bina masjid jami' apa dia Khadimul Haramain Syarifain Al-Malik Salman bin Abdul Aziz Al-Saud Al-Islami insyaAllah Ta'ala. Nah, supaya kita tu boleh siapa tujuan kita kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, we sungguh-sungguh ambil kebenaran dia mai tak dulu untuk kita ingat. Kita orang tak kena cari barang pasal orang panggil gaya-gaya kita gitulah. Kata gaya kita sebab dah lalu dah email kita. Lalu cari aiskrim ni mari gitu mu. Nah, kena cari barang-barang sahabat kita tak pandai nak mikir banyak buat kita. Kau dah tu alhamdulillah dah. Yang panggil akhir zaman, akhir zaman ni kat dama musim kena jet di syaitan nak cuk bak ni kena jet sini na'udzubillah min dalik. InsyaAllah pakat for kita sungguh dah. Nah, ni tengah duk ripong duit nak buat jalan masuk ke jalan daripada batas ni, batas ke apa, batas besar ni buat hook lane masuk ke besar. Nah, satu benda besar mana. Nah, buka 30 met jalan kita ni. Besar pada sejik. Sejik ni 21 met lah. Capa Latina dia 26 met. 30 met kita buka jalan. Ada nak beli tanah dengan duit hak belah puasa ni, nak beli tanah untuk buat jalan tu lah. Jalan fisabilillah belakang, jalan masuk ke sejik. Nah, supaya sejik dah lah, kawasan sejik dah lah. Hak tu lah kita berazal insyaAllah. Kena beli tanah lebih kurang dalam 12 juta lagi, tapi boleh dah banyak dah, kat 5 juta dah apa. Yang tak payah 5 juta insyaAllah boleh tu. Nah, usaha. Nah, sikit-sikit lagi kau boleh. Nah, saya rasa luar biasa dah umat Islam tolong kita. Nah, untuk nak buat benda besar ni, kerana semua pakat duk nampak belakang bagian ni, pakat duk nak belakang. Nak lah segi nak tengok, nak lah segi nak wisaha, nak lah segi nak pahala dari Allah. Akhirat esok boleh kita menerima pahala banci yang kita buka melalui wakaf. Nah, apa dia Ramadan. Alhamdulillah kita akan berjuang lagi terus menerus. Inilah perjuangan kita pada bulan Ramadan. Dan kita insyaAllah kalau terpaksa kena tinggal Ramadan hari ini hari akhir, maka kita tinggal dengan keadaan kita tu bersungguh-sungguh, duduk dalam keadaan itikaf seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah akhir ni
Kalau ada semalam mai lagi, ada malam akhir. Malam akhir ni malam Allah Ta'ala tum sub sub halalah. Tapi mana katanya kalau semalam malam akhir, Allah Ta'ala tum semalam. Nah, kita tak tahu atau semalam ke atau malam satu lagi. Dia panggil malam tu tu bukan malam itu qadar. Sahabat tanya, malam itu qadar kan Rasulullah? Tak. Tetapi kata malam itu tu wi balas saya pada orang letih bulan Ramadan. Nah, walakin al-amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalahu. Akan tetapi orang bekerja bulan Ramadan, puasa tengah hari malamnya, apa dia berqiam, diberi balasan apabila ia sudah supaya kerja upah nerah, sudah nerah siap upah. Upah tu malah sutai upah. Terutama hari raya, hari apa ya dinamo yaumul jawaiz, apa hari raya, hari upah. Suka pakak tu be Allah akbar Allah tu tak ada tu be. Tu be anak anak bini ngok tu be belakang lalu tu be suka. Tak apa. Tu hari upah dah. Supaya pet duit gaji, hari-hari pet gaji. Suka buat syia kat celong. Nah, buka gaji suka. Buat akhir-akhir bulan mewah tak agak ya buat ya. Nah, kita pun seperti juga. Nah, apabila masuk raya tu Allah masya-Allah, Allahu akbar suka hati. Nah, waktu be cobih belakang pi ada colek tu be colek jadi alhamdulillah. Nah, suka hati sangat-sangat. Ada anak, ada bini, gapok tu baik, boh, sinabana anak-anak, alhamdulillah. Itu orang panggil suka hati kerana hari al-jawaiz, hari hadiah, hari Allah Ta'ala janji. Dan habis rasa banyak hadiah-hadiah walaupun tak sapa setara mana. Dia kata yang menyebabkan, dia kata yarji'u hadal yaum qawmun kama waladathum ummahatuhum. Ini ada satu hadis. Semua tu pakat klik daripada bulan Ramadhan. Nah, mana masuk bulan lain yang panggil klik lah tu. Seperti seorang anak yang diperanak oleh emak-emak ya. Anak ahluh ke? Bayi? Tak ada dosa apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah buat itu. Allah Ta'ala pun kata, dia kata dalam beberapa selokan dia pada hari ini, hari yang panggil kharajtum al-yawm tatlubuna minallah an yataqabbal minkum. Mungning minta nak itu hati terima amalan kamu ya Allah Ta'ala. Ya, sanggup nak apa? Nak bayar amalan belaka. Lalu tu Allah Ta'ala kata, ni puak malaikat pun gaduh ni. Puak malaikat kaki tangan Allah. Duk cadar duit haji nak uri belaka ni. Nah, fok-fok orang panggil apa? Faibarihan hak nak uih jadah gaji tu kalau ni nak uih gaji ke Yusuf, Alhamdulillah, Aminah, Duk Sabah, mari apa malah ke apa kalau fok yang nak uih gaji berita dengan di sekolah ha? Tak apa-apa ya boleh ada kalau sign kat tu, sign kat ni Faibarihan pun sign ke apa fok-fok cawan hati pun kalau kibuk. Nah, untuk nak utubik duit gaji kepada orang kerja di sekolah atau orang kerja di mahabidyalaya atau kerja-kerja semualah. Kita ni kerja kerajaan Allah Ta'ala. Kita adalah ka pracau. Nah, kita ka Allah. Kita keda ibadullah, hamba Allah. Hamba ni bahasa ya kena makan upah lah hamba. Nah, supaya dengan hamba tu. Hamba yang makan upah, tokek wui semua kan hamba. Kita ni dengan Allah ni kita sebagai hamba untuk menerima upahan balasan nah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala semua-semua ialah tu. Nah, lalu itulah nah banyak sekali nah dia kata kharajtum wa maghfurin lakum. Dia kata ada satu hadis tu, kamu keluar dari Ramadan hal keadaan diampun bagi kamu. Kharajtum maghfur lakum. Nah, kamu keluar adalah diampunkan bagimu. Keluar daripada iktikaf ni, terutama kalau sabit manakala kata raya, Allah Ta'ala kata inni ushidukum
anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati. Allah insarafu maghfuran lakum. Ni Allah Taala jawab puak malaikat duk kalau gano tak balas ke balaslah ya 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 Allah kepada amal hamba mu ni. Malaikat siyah kita. Allah kalau kalau malaikat takut fu kita tak leh. Lalu tu Allah Taala jawab ke malaikat, inni ushidukum. Sungguhnya aku ni menyaksi padamu. Aku nak tegah padamu. Aku nak jenjan kepadamu kata anni qad ja'altu sawabahum. Sungguhnya aku jadikan pahala mereka itu min siyamihim, daripada puasa mereka itu, wa qiyamihim dan qiyamul lail itu, ridai wa maghfirati. Hak tu kita nak sekali. Allah ridai wa maghfirati wa ridwanun minallahi akbar wa ridwanun minallahi akbar, daripada syurga lagi. Kerana Allah tu hak kita nak hal lebih besar daripada syurga lagi, lebih nilai tinggi harga daripada syurga lagi. Ni yang panggil ridai wa maghfirati. Allah marda anna ya Allah, fa illam tarda anna fa'fu anna hatta tarda, falaka alhamdu qabla ar-ridha wa laka alhamdu 'inda ar-ridha wa laka alhamdu ba'da ar-ridha. Inilah kita minta redha Allah saja. Hak sujud hak manut sujud kita ialah kereda Allah. Dia tu redha gak mai an nak gapo boleh. Dia kena sekarang. Tu kena ke hamba dia gak Allah. Syurga tu satu kala daripada dia kena ya. Syurga tu suaneng lek-lek benda daripada hasil beraya kene kita, hasil beraya ridwan. Lepas tu apabila kecek hasyurga, lepas pada tu kata wa ridwanun minallahi akbar, dan keredaan daripada Allah lebih besar daripada syurga tu lagi. Oleh itu maka ikhwan yang semula sekalian, marilah kita mencari keredaan Allah. Keampunan Allah, ampun ni ke apa? Tekat syurga. Maghfirah ni tazkiratul jannah. Merupakan tekad syurga. Siapa tak ada maghfirah dari Allah, maka tak ada syurga. Siapa boleh maghfirah, mana kata syurga? Apa tu ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi tu? Iaitu syurga dah. Siapa puasa kerana menerima perintah Allah dan mengharapkan balasan darinya, imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbihi. Mana kata? U'tiya lahul jannah, diberi padanya ke syurga. Maknalah tu. Allah sedaknya Tuhan dengan kita. Kalau gitu insarifu, bertebaralah kamu tubik daripada tempat-tempat etikahmu, maghfuran lakum, dengan keadaan diampun bagi kamu. Maghfuran lakum. Allah comelnya. Walaupun hadis ni tak ada sahih, tetapi hak ni merupakan biasa ya benar lah ni. Tu hebalah lepas dah kita letih ni biasa. Tak ada kena setara mana. Tak ada kena ada alasan banyak. Cuma ni hak cerak-cerak ya tu baikkan malah ni. Setelah mana puak-puak malaikat, ya malaikati ma jazaul ajir iza amila amalahu. Tu dia. Jadi apa dia? Allah Ta'ala tanya malaikat, hey malaikat aku, gapakah balasa hamba-hamba aku, orang makan upah aku, apabila dia waktu kerja sudah dah gapa? Dia tanya malaikat dia. Malaikat kata, ilahuna hey Tuhan kami wa sayyidana dan penghulu kami, antuwafihi ajrahu, antuwafiyahu ajrahu, naklah kamu tuwi sempurnakan balasa pada dia. Lalu tu dia kata, fa yaqul inni ushidukum anni qad ja'altu thawabahum min siyamihim wa qiyamihim ridai wa maghfirati insarifu maghfuran lakum. Itulah sutai kita dengan Allah Taala untuk bulan Ramadan. Insyaallah Taala doa lagi hari ini, buat time lagi, sabar lagi. Dekat dah nak sudah dah. Kalau orang ada jenera jaga dah lah pian ni.
Nah, kata agak lagi mana kata bukanlah tu. Nah, ya orang jenegah wasa dia ada benda molek jenegah. Nah, berkat sudah negado. Ah wasa dia tu belang dia lah. Nah, baik pada tak agak sikit abuk. Baik pada tak agak sikit abuk. La ilaha illallah. Itulah ikhwan yang saya mulia sekalian, marilah kita tu we masuk dalam orang yang selalu berdoa. Nah, Allahumma taqabbal salatina salatana wa siyamana wa qiyamana. Nah, doa sama. Nah, kata orang salah dulu kata, ya doa ne bulat. Nah, lepas pada puasa doa takut Tuhan tak terima. Sedekah kami, nah, tak Tuhan terima. Dan Tuhan terima sa ni ada apa? Dan Tuhan terima ya reda. Bayar reda ya apa? Bayar apa? Surga. Allahumma lakal hamdu wa syukur. Lakal syukur ya Allah, ya Allah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tu terima daripada orang muttaqin. Kita tak takut apa lagi, kerana puasa membentuk kita takut dari itu. Nah, tubik kita daripada etikah ni tak, tubik sebagai seorang yang muttaqin. Sebab puasa buat kita, qiyam buat kita. Qiyam pula tu. Nah, apa dia? ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يتقون juga قيام pun etikah pun buat takwa belaka. Kita kata takut Tuhan wahai apa apalah saja, ada pasal apa? Kalau takut Tuhan, tak takut Tuhan. Kalau takut sebab kita takut Tuhan. Takut pada azab Allah. Mari oh duk ini bukan senang, susah benar. Sekokua kita boleh pahala sabar, tambah pada pahala etikah. Tambah pada pahala puasa, tambah pada pahala baca Quran, tambah pada pahala dengar Quran dalam solatul qiyam. Nah, pahala sabar tu besar. Allah Ta'ala sikit gigi masuk syurga kita. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Ta'ala memberi balasan kepada mereka itu dengan sebab sabar, bukan dengan sebab dia etikah. Dengan sebab sabar, bukan sebab dia puasa. Tapi sabar itulah mendatangkan dia etikah, menjadikan dia tu puasa, dia qiyamul lail. Tak ada gerak buat itu qiyamul lail. Nah, sekali tak imej belaka, tak serupa sesengah orang kuduk batuk, kuduk gapak, jadi tak tenang mula hati kita. Alhamdulillah 10 malam 9 malam dah tu, alhamdulillah. Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima lah amalan kita. Masya-Allah, masya-Allah sumur fuita. Nah, matang dah sikit sebanyak, matang dah biar sembahyang ni jelas mula. Sekali takbiratul ihram imej semua saya dah perhati. Bangga wasa suka hati di mana kita boleh bawa hidup kita sampai ke peringkat ini. Nah, mudah-mudahan semaya lima waktu pula ni lah kelik rumah. Wida semua takbiratul ihram sekali ngata imej. Suka kuat wida amin ngata imej habis-habis tak ada. Nah, jangan kita lewat semaya jemaah. Nah, terutama orang lelaki, orang perempuan kalau ada peluang, molek benar. Nah, terutama yang duduk di sekolah. Duduk di sekolah ni tu baik dah umur dia dah. Maka tak ada orang nak ikan dah. Nak ikan lagi tu baik dah umur dah. Nak kata semaya dah umur lebih afdal, ada dah. Duduk di sekolah bukan umur. Sebab itu semaya dia sejik lebih afdal bagi dia. Nah, ustazah baik, pelajar baik tina tu semaya sejik lebih afdal ke dia. Sebab dia pas sebelah lah, tak ada capa dengan lelaki kabut dah. Maka tak ada gapa yang nak bergerak belah mana, nak gapa belah mana. Masya Allah, kita sedia tempat yang ia kepada retina semaya jemaah. Retina semaya jemaah boleh 27 juga. Semaya rumah tak boleh 27. Tetapi semaya rumah lebih afdal. Sebab apa? Sebab tak ada tempat munasabah, dia sejik. Antara lain ulama ta'bir, kalau tidak itu Nabi tak larang. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu tu larangkan orang tina nak pergi masjid. Nah, tapi bila antara rumah dengan masjid tak ada fitnah celah, tak ada apa malah.
Allah Ta'ala dia Nabi agama Islam ni al-wiqayatu khairun minal ilaj, bongkan lebih baik daripada raksa Islam. Abang tak kerti nak tak utubik umur, kalau lah tubik tak ada menyebabkan punah, insyaAllah tak ada apa. Nah, orang tua-tua lebih lagi al-qawaid minal nisa, tak ada apa dah. Nah, puak-puak habis bulan ni dah sejik semayah, sejik dengar orang. Nah, duk bayan tu bayan ni. Nah, mari penerangan gapo ada apa. Dan sungguh saya dengar katanya kadang-kadang tu retina ni dengan sebab tu hawi peluai ke dia tu nya guna aci banyak doa. Nya tak semaya awal waktu, hawa kata semaya rumah lebih afdal. Nah, jadi patu semaya sore ni asyaitanu ma'al wahidi wa minal itsnaini ab'ad. Syaitan bersama dengan orang sore dan bersama dua orang lebih jauh. Kalau jemaah kau jauh lagi syaitan. Jemaah tu membantu kita dalam kita nak khusyuk semaya. Tapi kalau kita semaya sore kan mula gatih lalu, pruh sudah. Kerja ni banyak duk geletak kita nak suruh semaya banyak-banyak sudah. Belum semaya tak terfikir, boleh semaya mari fikir dia tu. Agenda tu, agenda ni. Nah, na'udzubillah. Sebab tu kata, kalau retina boleh mari sejik, lebih molek. Dengar tu imam baca, lebih molek. Kata utama kalau ada yang ngajar, kita pergi untuk nak dengar ngaji, mata hatu tak ada khilaf, lebih afdal sejik. Kalau kita pergi, bukan sekadar nak semaya, nak dengar yang ngajar. Tak ada khilaf retina, semaya sejik, lebih molek. Sebab boleh dengar ajaran-ajaran agama yang boleh menguatkan iman kita, ya. Nah, patutlah ning jaga molek sikit pokok-pokok kita tu hala ke banyak umur dah. Saya nak suruh sujud 100 kali atas tanah. Buat dia ada main sembahyang khisi macam lah ni. Tengok molek sembahyang khisi ni jaga-jaga. Kalau kita dok boleh jalan lagi sejak, jangan dok sembahyang benda dok nyataklah. Ya tak sah. Bura benda rukun kalau kita kuasa berdiri kita semaya benda nyata tak sah. Semaya wajib, semaya hak fardu tak sah. Kalau semaya sunat tak apa, boleh pahala sikit setengah ya, boleh pahala semaya boleh duduk ni. Nah, sekadar boleh setengah ya, tak ada kata tak sah. Kalau semaya fardu ni banyak ulama kata tak sah bila kita gok bangun diri. Bah kita pergi sejik jalan bukan berdiri. Kapa-kapa gendok nyewat taduk terkisi ya. Tak kena. Nah, kalau kita lah ni pala lutut ni jadi duk pakai kemi banyak berdoa tu nyelipat payah. Bobo boleh, bawa nak sujud, sujud terkisi boleh. Tapi bagi saya tak say, cuma boleh nak sujud rapat tanah ni dah ini. Kalau boleh rapat tanah, lepas tu bawa nak duk tahiyat tak boleh, abang duk terkisi tak apa. Nah, ning dok tak kisi semua rehat semaya. Saya rasa apa tak same lah tu. Tolong tengok tak fok kita tu. Ya nampak ke dok tak kisi, ya dok tak kisi tak. Kamu makan buat sedak-sedak dia tu. Nah, bukan. Kalau boleh berdiri tak sah dok tak kisi. Nah, kalau boleh sujud tak sah sujud loy-loy gitu. Tak sah sujud loy-loy gitu. Nah, kalau boleh, kalau kuasa, kalau tak kuasa barulah siapa tangga kita tu buatlah tu. Nah, insyaAllah lah. Wimala. Maya fardu lah. Maya sunat tak apa. Bila tidur boleh maya sunat. Tak apa. Pasal malah tidur maya sunat. Terah kali sumai. Nah, kalau sumai tak tahu kata boleh tidur sekali boleh. Tak apa. Itu dia. Nah, insyaAllah tak ada. Maya sunat. Tapi boleh pahala sikit. Kalau kita nak dak tak ada. Nak pahala sikit. Nak banyak belakang buat kita. Nah, kira-kira duduk sesak. Saya aku semaya boleh tidur. Dah syurga esok. Alah sikit lah. Ni buku musmah lah tidur. Tengok ni tak boleh. Nah, batu kata kita jadi gugur sungguh. Boleh diri-diri. Saya kadang-kadang saya tak tahu kan. Saya mula nyata. Nama tu saya tak tahu aku boleh jalan bangun. Takut tu lah. Kenapa nak nyata sangat. Aku tak boleh menjalan. Tu. Tadi kita takut Tuhan. Kita takut Tuhan. Tak boleh jalan mana. Nama tak boleh jalan. Kacau nampak ingin doa ke menyata ni. Jadi tepok. Jadi tepok tak boleh berjalan. Jadi sebab tu saya jaga benar. Padahal sunnah juga maya boleh nyata ni. Nabi biasa maya boleh nyata. Maya witir lah. Maya fardu tak ada.
Tapi mayat belah nyatak. Nah, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dah. Marilah kita bersama-sama dengan saat-saat yang akan meninggal kita. Mudah-mudahan tak tinggal lagi hari ini insya-Allah Ta'ala. Allahumma a'id 'alaina Ramadhana a'waman 'adidah. Insya-Allah Ta'ala minta Tuhan tu kalau terkedip Ramadan gih hari ini, minta Tuhan ulangkan kita ni, hubungkan umur boleh jumpa Ramadan lagi. Boleh peluang bonat ni, bonat setahun sekali kita boleh bonat. Nah, kalau kacak bahasa orang nego dah, insya-Allah Ta'ala orang perempuan apa sepatu juga, masya-Allah. Banyak orang perempuan nah kerja ni. Orang perempuan ni tekun dalam kerja. Itu kelebihan dia, dan jasa orang perempuan dengan sahabat orang perempuan kita ni siap mana? Padah. Para anak, para nabi, para gapo, para Imam Syafi'i. Semua tu jasa orang perempuan belakang. Nah, siapa kita boleh padah jasa orang perempuan ah. Kalau saya rasa Allahumma waffiqna waffiq nisa'ana wa rijalana nah li ta'atika wa li afdalil hayatut thayyibah. Hatu reka-reka doanya, waffiqna li afdalil hayatut thayyibah. Kalau kita malah-malah kita doa tu reka, ya Allah, wi taufiklah aku kepada seafdal-afdal hidup yang baik. Nah, kalau lah ni bukan afdal lagi, wa ujada afdal. Semaya bila nyata tak ada afdal, maya ledi afdal. Belalah aku nak berdiri juga. Nah, tu je. Lenguh setengah mana pun berdiri juga. Nah, begitu. Dia panggil sebab afdalul hayatut tayyibah. Lah tu dah. Puasa senar khomih kalau dah. Tak ada saja. Habis tak ada puasa, kena 3 hari sebulan. Nah, habis tak ada, habis ta'ih tu. Ahli Ramadhan ni, terutama ahli etikah pula. Habis tak ada 3 hari sebulan. Kena ada lah, hey, umat Islam. Nah, senar ke, khomih ke, hari putih ke, 13, 14, 15 tiap-tiap bulan-bulan, bukan bulan tarikh. Nah, 13, 14, 15 yang panggil ayyamul bid. Nah, pun tak apa, ataupun nak ambil hari senar ke jajaran, khomih jajaran. Nah, maka itu habis tak ada. Kalau molat senar khomih, kalau molat lagi selesai, selesai itu kita tak rok lah buat kita. Tapi sebenarnya tak ada tak apa. Tengok kita boleh puasa, tak apa. Boleh, tak ada apa. Tak ada hati, bukan tak ada sungguh. Nah, tak ada sungguh, tak ada mana ni, tak ada hati. Pada apa, pada kita palangan tok teh banyak belakang dah. Nah, palangan tok teh ni mana lemuk banyak belakang. Nah, jadi mana katanya kalau kita puasa seumur, tak apa dah. Nah, pakat tayar ada tayar sepi berat-berat belakang sekal-sekal. Apa tu kata kalau puasa sakmu tu cuma mena. Tapi tengok kita. Nah, sekadar fattakullah masata'tum insya-Allah Taala. Nah, hari ini kita doa pada abang kita Dr. Adnan Muhammad Zain. Semalam tu dia meninggal dunia dah. Pukul 12 semalam di hospital jalan. Nyakit tai. Sup sekali ngatai, tai wai. Dan belum ada tu penyakit tap keng. Na'udzubillah min dalik. Jaga-jaga banyak bermu katanya tap keng ni daripada orang isak okak. Doktor jihad ada isak okak kali. Allah yarham. Tap keng juga. Tapi doktor jihad yang suka basing ubat tu. Homopati tu. Boleh jadi benar-benar lah tu dia membuat gitu. Penyakit jaga malah ubat kapung ni jangan duk amal banyak sangat. Benar-benar lah tu yang membawa kepada tapkeng. Ya, bagi orang tak ada proses. Bagi tak proses. Kalau jaga-jaga sekali, tak apalah. Jangan siapa jadi peracam kita ubat besing akar kayu ke apa. Jangan peracam sangat. Dia tu tengok. Nah, abang nang kita ni pun ya suka. Ya nyakit banyak. Kau ubat ni menyakit akar kayu. Mung fatwa kau tu aku fatwa kau ni. Kalau jaga-jaga sekali boleh. Waktu tiga hari tak apalah. Istimrah ni wasa tak ada juga. Nah, oleh itu maka tak apalah, kita harap semoga Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyata fid dunya wal akhirah. Nah, dalam bulan Ramadan ni, nah, Nabi suruh minta doa afiah tu banyak. Afiah ni makna sehat. Sebab sehat ni asah kepada afdalul al-hayatut tayyibah. Kalau tak ada sehat, sehat lain bihlah. Nah, tak ada ahli dah. Nak cari afdalul hayatut tayyibah payah. Nah, sebab tu Siti Aisyah pun ya tamala la tu kada dia minta tu, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. Afu tu makna kata keampunan dan tuhawi segala hajat.
dan afiah ni makna sehat tubuh badan. InsyaAllah ta'ala fa'itada, kita nak semaya benang kita ni yang nak duduk sini, nak duduk di bawah ni, kubur sekali dengan anak tino yang sore sini, anak ahluh yang mati. Nah, kita tanis sini, yang nak duduk dengan anak ahluh yang tu lah. Nah, orang tahu tak ada nak dakwa apa, kata mari di sini, mari duduk sini ya. Orang tak ada nak dakwa, ya asal orang tahu benang adik-adik kakak-kakak yang tak ada dakwa apa, mari duduk sini. Nah, sini kubur ke tengah, kubur sini duduk tengah, orang ramah. Saya ziarah hari-hari kubur ni. Nah, siapa duduk kubur ni boleh lah. Nah, orang ramah tak ada sakut dengan bapak. Kalau sakut bapak, duduk dengan bapak sini, kerana kita akan bangkit sekali dengan dia sikit lagi, InsyaAllah ta'ala. Itulah lebih kurang. Nah, zuhur, sudah main zuhur, tu akan semayang mayak. Retina semayang mayak juga deh. Boleh retina semayang mayak. Iaitu aku semayang atas ini mayak, pak takbir kerana Allah. Nah, rekat pertama baca apa takbir pertama baca Fatihah. Takbir kedua baca Allahumma salli ala Muhammad. Ala Muhammad sampai habis lah. Takbir yang tiganya Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fa'anu. Siapa boleh baca banyak baca lagi, tak boleh baca sekat tu. Allahumma fillahu warhamhu wa'afi wa'fa'anu. Nah, bayar ketiga ya kepaknya, takbir kepaknya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Sudah. Nah, boleh pahala satu qirat. Satu qirat ni sama besar dengan bukit. Mayak ni Allah habis tu kata. Nah, kena semayang mayak. Retina mu nyanyo dah lak kau jatuh semacam dia. Nak darajat yang tinggi juga retina mu. Nah, nampak tu cadahlah molek dah. Usah rapat sikit nak tunduk. Nah, tak nampak tengok. Allah apa tunduk pada. Nah, duk rapat-rapat sikitlah, jangan wiokat tunduk boleh. Nah, resmi banyak ni kena duk rapat. Nah, supaya dia tu tak tunduk. Terlupa tak ada main. Nah, biasa Allah apa kau tunduk dulu dah. Terjaga molek dah. Ya takbir ya, pak takbir bukan pak rakaat. Pak takbir. Nah, pak kali siapa tu assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Allah dua kali supaya sama ada tu lah. InsyaAllah ta'ala deh. Boleh palas qirat. Kalau gi sudah semayat bawa dia sampai kubur, boleh dua hotel bukit. Gi sampai kubur, atas sampai kubur, boleh dua hotel bukit. Nah, qiratan dua butik. Allah, ambil tu sedap lah. Nah, kalau orang ada duit, ambil. Kalau orang tak ada duit, kita boleh bukit dah. Nak ke apa ke duit. Nah, boleh bukit dah, nak duit lagi. Nampak pasal halus duit ni, bukit. Nah, kita boleh bukit dah, alhamdulillah. Nah, Islam ni besar sungguh. Tolong orang mati ni, tolong orang mati ni, tolong sahabat mati. Dan kita mati nak orang ramai kat semaya. Nah, mari semaya biasa ingat pada ikhlas. Nah, ikhlas doa pada saudara kita ni ikhlas. Ada katakan nak Tuhan ni tak ada dah. Nak bukit ni tak apa. Nak pahala tak ada punah ikhlas, nak pahala. Nak duit tu yang nak dipunah ikhlas. Nah, sebab tu bukan tak saya ambil duit. Bukan, tapi ya nak jadi jejah sikit betul tu. Nah, lepas tu buat doa tak ikhlas tu, itulah kurailah si mati tu. Dan kita doa tak ikhlas. Nah, insyaAllah ta'ala dah. Hari ni kita wakak pas zuhur selalu. Lepas tu kita tanya di kubur ni, tubik star tak apa, lepas tu masuk. Okay, kita berehat lah. Nah, nak ambil ke sebelah, takut jadi kalut-kalut tak ada nak semayang jemaah. Nah, ambil pas zuhur insyaAllah ta'ala. Ku satu, kita takbir. InsyaAllah ta'ala dah. Jazakumullah khair. Usikum ya bitaqwallahi azza wa jalla wa bita'atihi la'allakum tuflihun. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله.